Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, sudah lama ya kita teman-teman ya. Sudah hampir beberapa hari ini kita lagi vakum membuat video bonsai teman-teman. Karena setelah habis lebaran ya nyenangin keluarga dulu, kita ajak apa sih anak main kereta gitu, naik-naik kereta, jalan-jalan ke kota tua. Ntar nanti next ada videonya ya, trip perjalanan menggunakan kereta, update terbaru setelah lebaran teman-teman. Jadi ternyata sudah mulai padat naik kereta itu, sudah nggak ada pembatasan. Cuma yang saya salut dari KRL itu ya, memberikan tempat duduk prioritas untuk yang membawa anak-anak atau anak kecil lah teman-teman. Itu sangat top banget. Nanti next video akan kita share videonya. Oke, kalau gitu kita lanjut saja. Ini kita membuat bonsai simple dan mudah, yang pastinya hanya menggunakan kayu M grade A. Nah, jika teman-teman ingin membeli kayu M grade A, minta atau request kepada admin atau kepada penjualnya untuk yang model seperti ini teman-teman. Nggak perlu banyak-banyak ranting, yang pasti hanya satu ranting atau ranting yang utamanya yang pinggir saja teman-teman, atau yang menyamping, agar bisa didesain menjadi bonsai yang menyamping juga. Nanti masalah ranting banyak bisa kita temukan di kayu es. Nah, kalau pembuatan saya ini, saya menggunakan kayu M grade A sebagai kayu tunggalnya atau kayu utamanya, lalu kita hias ranting-rantingnya menggunakan kayu es teman-teman. Kita ambil di ranting-rantingnya, kita potong-potongin rantingnya dengan menggunakan kayu es. Atau jika teman-teman juga ada yang menjual batang-batang ranting kayu rasa mala, itu lebih bagus teman-teman, itu bisa juga. Oke, kalau gitu langsung saja disimak videonya step by step ya teman-teman ya. Nanti akan kita percepat agar mempersingkat waktunya teman-teman. Oke, kalau gitu teman-teman selamat menyaksikan.
Oke teman-teman, ini sudah jadi bonsainya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi keren. Dia posisinya miring ke arah kiri atau fokus ke arah kiri. Jadi kalau teman-teman punya akuarium tank 40 atau tank 50 cm, ya idealnya sih 45 cm itu ada teman-teman. Tank gex-gex itu. Nah, teman-teman taruh di pojok ke sisi kanan di kamar atau di kantor atau bisa juga di ruang tamu. Nah, itu bisa dimasukkan bonsai ini, teman-teman. Dan ini hanya tinggal diberi moss saja. Jadi langsung siap setup. Dan sebelumnya kita akan rendam dulu si bonsai ini selama 1 minggu. Jadi ketika di customer akan siap untuk ditaruh di akuarium. Oke, next video kita akan perlihatkan dengan menggunakan moss, teman-teman. Oke, ini dia. Ini adalah bonsai yang tadi kita buat. Sudah rapi dilakukan pengeleman dengan moss. Tapi, kuncinya itu jika kondisi bonsai atau kayunya itu masih basah, teman-teman bisa keringkan dulu atau dijemur dulu sebentar lalu ditempelkan moss. Untuk teman-teman yang mau menanyakan berapa harganya bisa cek di deskripsi, di situ ada kolom Tokopedia atau Shopee teman-temannya. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like lalu juga di subscribe dan di notif loncengnya teman-temannya agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Salam Jepang Indonesia, salam skaper Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.